sayembara. Untuk manggang ini lele. Insya Allah nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita ganti juga untuk kolam yang ini ya. Yang ini juga baknya udah sobek-sobek, mau diganti dulu. Ini teman-teman ya, rumput rawa ini ternyata ikan lelenya seneng bener teman-teman. Jadi kalau nggak ada makanan dia makan ini. Di video yang kemarin itu kan ini penuh dengan rumput ini ya, yang tanaman rawa ini ya. Nah sekarang sudah nggak ada, berarti kan habis dimakan. Dan ini kita kasih lagi. Ini yang untuk yang lele masih kecil ternyata belum mau makan rumput ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembersihan ini ya, kan lelenya ya. Setelah itu kita bakar di situ. Tuh, apinya udah mulai menjadi bara. Oke sip, lanjut. Lama banget nggak makan ini ya, ikan lele. Kadang males mau ngambilnya. Ini sekalian airnya dibersihin, airnya diganti. Jadi kita panggang. Oke teman-teman, tinggal dicuci ya. Tuh masih hidup teman-teman. Sudah buang kotorannya. Sambil menunggu airnya ini apa apinya jadi, kita bikin ini dulu ya. Bikin ini nanti bakarnya kayak kita bakar sate teman-teman ya. Biasanya saya seperti itu kalau untuk ikan lele ini. Oke lanjut. Ini teman-teman ya, udah jadi ya. Karena mau manggang cuman 5, jadi ya bikinnya ya 5 juga. Kenapa kok cuman 5? Ya karena cuma saya yang makan. Istri sama anak saya nggak suka teman-teman dengan ikan ini, lele. Jadi cuman saya aja yang makan. Oke, lanjut.
Ini teman-teman ya, proses ini ya, penusukan ikan lelenya. Oke, sudah siap teman-teman. Jadi tinggal kita panggang. Selesai teman-teman, tinggal nunggu ini, tinggal nunggu matang. Ini kondisi ikannya teman-teman ya, udah mulai kering. Tadi udah saya balik yang sebelah sini sih udah lumayan kering ini, tinggal sebaliknya karena tadi baru dibalik jadi belum kering, itu masih netes airnya. Nggak terasa sudah azan maghrib teman-teman, sepertinya ini juga udah kering, udah mateng. Coba kita cek dulu. Iya teman-teman, udah kering, udah lumayan lah. Lanjut dimasak, habis itu disantap malam teman-teman. Oke, sip. Oke teman, lanjut ya.